Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu 'alal musir nafaqatu usulihi al-mu'sirin wa in qadiru 'alal kasbi wa nafaqatu furu'ihi idza a'saru wa ajazu 'anil kasbi li sigharin aw zamanatin. Wajib bagi setiap orang yang mampu untuk memberi nafkah dengan harta atau pekerjaan kepada orang tuanya yang miskin meski mereka mampu bekerja. Wajib pula bagi orang tersebut memberi nafkah kepada anak-anaknya yang miskin atau tidak mampu dari pekerjaan, bekerja dikarenakan masih terlalu kecil atau lumpuh. Wa yajibu 'ala zauj nafaqatu zaujah wa mahruha wa 'alaihi laha mut'atun in tallaqaha wa 'ala malikil 'abid wal baha'im nafaqatuhum wa alla yukallifahum minal amal wa la yutiquna wa la yadribahum bighairi haqqin. Wajib bagi suami adalah memberi nafkah istri dan memberinya mas kawin serta memberi mut'ah atau sejumlah harta yang diberikan suami pada istri yang diceraikan jika ia menceraikannya. Bagi pemilik hamba sahaya dan hewan ternak juga berkewajiban memberikan nafkah mereka dan tidak memaksa mereka pada pekerjaan yang tidak mereka mampui serta tidak diperkenankan memukul mereka tanpa alasan yang dibenarkan. Wa yajibu 'ala zaujah ta'atu zauj fi nafsiha illa ma la yahillu wa alla tasuma wa la takhruja min baitihi illa bi idznihi. Wajib bagi sang istri untuk taat kepada suaminya kecuali hal yang tidak dihalalkan dan tidaklah ia diperkenankan berpuasa dan keluar rumah melainkan telah mendapatkan izin dari sang suami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.